Fakta terbaru dari penemuan jasad Rika Indriyani, wanita yang ditemukan tewas dalam kondisi berseragam pramuka di area tambak Desa Bulak Pele, Seragi, Pekalongan, Jawa Tengah. Di balik seragam pramuka yang dipakaikan oleh pelaku, jasad almarhum tak mengenakan pakaian dalam. Bahkan, seragam pramuka yang dipakainya juga bukan busana yang dipakainya terakhir kali pergi dari rumah. Menurut keluarga, korban telah meninggalkan rumah sejak Minggu 20 Agustus, yakni dengan mengenakan kaos dan sweater berwarna hitam, serta mengendarai sepeda motor. Korban juga bukanlah siswa SMA, namun karyawan rumah makan. Korban pun heran saat jasad Rika ditemukan dalam kondisi mengenakan seragam pramuka. Selain itu, sepeda motor yang dikendarai korban juga saat meninggalkan rumah pun hilang. Keluarga menduga Rika menjadi korban pembunuhan sebab ada luka lebam di bagian kepalanya.